sayang. Kan aku tuh sering nemenin kamu olahraga ya kalau lagi di e-house ini. Aku pengen deh sekali-kali tuh aku olahraga juga, tapi ditemenin sama kamu. Kan sebenarnya aku biasa olahraga juga ya, yoga. Kan sayang kamu tau kan aku sering yoga. Terus? Nah, tapi nanti kalau kamu nemeninnya tuh nanti kalau misalnya aku udah agak lebih gede, yoganya untuk kayak suami istri gitu, lucu kan? Kapan? Besok? Enggak, nanti kita cari, udah agak gedean nih, bentar lagi lah, bentar lagi ya. Terus? Nah sekarang aku kemarin kan abis di dokter tuh kan, dokter kandungan. Terus aku tanya dokter, dok aku harus apa ya olahraganya? Terus kata dokter, berenang. Berenang? Nah, aku pengen berenang ayang. Boleh emang kata dokter? Boleh, boleh berenang sama dokter. Malah bagus katanya kalau hamil ya? Iya, jadi ininya kayak kebuka gitu. Nah cuman bolehnya kalau kata dokter kalau misalnya ditemenin sama suaminya. Kata siapa tuh? Dokternya. Karena dokter lebih bagus sih kalau sambil agak digendong-gendong gitu di kolam berenang. Supaya? Supaya enak berenangnya. Jadi gini lebih. Pokoknya aku pengen ditemenin kamu ya berenang, boleh gak? Besok kan? Besok. Deh, besok ya. Sekalian beresin itunya ya. Apa? Sekalian beresin kolamnya. Aku yang beresin kolam? Iya. Permintaan ibu hamil biasanya apa nak? Kata anak. Iya papa aja. Iya papa aja katanya itu. Oke sayang, siap. Oke deh, besok aku temenin ya. Bener ya, temenin ya. Oke sayang. Asik. Jadi besok, besok kita, aku besok di rumah kita deh. Berenang. Oke, berenang. Oke sayang. Oke baby. Yuk, kita pulang, udah malam. Yuk. Ini beneran mau pulang, ah seneng banget. Makasih ya Allah telah mendengar doa aku. Ya. Alhamdulillah, sayang. Kamu siap-siap aja duluan. Aku toilet dulu. Kamu udah selesai? Oke, sayang. Aku berenang dulu, sayang. Soalnya kayaknya anak aku ini mau berenang ya, anak aku ini. Dia ini suka berenang nih. Emang suka? Ya aku mau berenang dulu deh. Ya udah. Jangan lama-lama kamu ikut berenang juga ya. Enggak, aku mau ke toilet dulu, sayang. Oke. Aduh, mau berenang nih. Astagfirullahalazim. Kok jadi kayak gini sih? Tuh abang tuh emang suka ini ya, dia ngeberantakin ini udah dibener, udah diberesin nih kemarin. Panggil tukang kolam, bayar per bulan jadi kayak gini lagi. Aduh mana dia? Ayang! Sini! Ah! Ayang! Yes! Ayang! Ini kenapa jadi kayak gini kolamnya? Kan aku mau berenang. Apa sih marah-marah mulu? Ini berantakan. Berantakan apanya? Ini bola kamu, ih. Wah ini tadi Iki nih. Gak mungkin Iki, kamu nih. Ya udah aku mau berenang, bodo amat gimana caranya dong. Aku udah manggil orang tau buat beresin ini setiap seminggu 3 kali. Dan ini gak ada nih kayak gini-gini. Ya udah jadi aku ngerti gimana aku bersihin. Ya iya kamu bersihin kan kamu yang iniin. Ih nyebelin banget sih. Sayang gimana sih? Kayak gini nih kalau main. Kok nggak pingpongnya dibuang aja kali ya? Biar nggak kayak gini lagi ya kalau aku mau berenang. Ya masa nih. Semua nggak boleh ada permainan sih di rumah ini? Kan udah ada PS sayang, sekarang tiba-tiba mau pingpong lagi. Tuh kan, nah kan nggak bisa tuh. Nah. Ya ini mah 1 jam lagi nih berenangnya nih. Ayang mah gitu. Ya sabar nih, aku lagi bersihin kan. Kesini nanti kok nggak peleset loh kalau licin ayang. Taruh sini bolanya tuh. Oh ya udah deh. Tuh. Tuh kan nggak jelas tuh caranya aja gimana nggak tahu tuh. Au! Tuh ayang mah nggak jelas. Ayang mah nggak jelas. Dibersihin sayang. Kalau misalnya pingpongnya dipindahin ke rumah yang ke rumah base camp kita gimana biar nggak kayak gini lagi? Ya kan udah ada juga di sana base camp. Berarti lama banget. Ikan! Hey! Ya bisa lama pak. Istri ini istri durhaka loh. Siapa ngasih? Sayang, sayang maaf ya, tapi kamu lama. Ini ya. Udah dah, aku sekarang mau bersihin ya. Aku nggak mau bersihin pola. Mau nggak mau? Ih, jangan nih, ya Allah, durhaka loh sama.
sama istri. Aduh, ya Allah. Ya udah aku ikut berenang dingin ya. Yaudah aku gak usah berenang nih kalau dingin enggak jadi. Terus aku dibiarin sendirian? Iya, aku pengen makan aja deh sekarang. Soalnya dingin airnya. Ya. Dingin kan? Suaminya diceburin kayak gini. Dingin kan? Dingin ya? Dingin. Dingin banget. Ya udah enggak usah, aku gak usah berenang ya. Sen, tolonglah, tolong. Tolong mana backupnya? Mana backupnya Aurel? Aurel! Men, tolong jalan dulu. Udah. Aurel! Ya ampun Aurel. Oke guys, aku biar suami aku sambil beresin kolam berenangnya, jadi aku ciburin. Abisnya lama banget. Terus aku ganti baju dulu biar dia gak makin marah ya. Dia udah ngambek banget. Ambil dulu. Aduh, kalau bukan gara-gara istri nih, gue mau nih kayak gini. Nama juga nih, untung aja nih istri lagi hamil. Jadi suami siaga tiap hari. Aduh guys, udah selesai ganti baju, oh my god. Aku udah mulai ngap ya ganti baju, sekarang kita mau lihat nih. Udah kelar belum nih ya? Apa namanya? Itunya kolamnya. Udah bener belum ya kolamnya? Nih lihat ya suaminya udah bersihin loh semuanya. Astagfirullah ya Allah, suami aku tuh memang suami terbaik di dunia. Bener-bener di dunia. Tuh, ini yang terakhir. Ayah, nah, habis. Ayo mungkin dong. Ini udah habis ya seret nih. Mana? Tuh. Dia tuh udah bilang ini mama ayo berenang gitu. Enggak ada. Soalnya bayi di dalam perut kan berenang juga. Jadi lagi berenang, mamanya berenang. Oh, ayo pelan-pelan sini ya, aku. Bentar dulu. Aku pegangin. Ini lagi turun. Tinggal bentar. Gini caranya. Enggak. Ini. Enggak mau. Ini caranya gitu biar enggak dingin tuh. Enggak mau. Ayo. Guys, dingin banget. Kayak hujan. Insyaallah berkah. Sih belajar di Empang. Serius? Empang sama kali. Emang beneran ini? Iya. Di kali? Terus bisa berenang? Bisa. Tapi emang kamu suka berenang kan? Gak terlalu. Oh gak suka? Tapi suka. Sekarang suka? Biasa setahun paling 2 kali berenang. Ya udah kan aku kan sekarang lagi hamil sayang. Boleh gak aku minta temenin berenang seminggu 2 kali? Jadi misalnya kan kita kan dalam 1 minggu kan punya hari keluarga tuh. Setiap hari Minggu misalnya. Berarti tiap hari Minggu kita berenang. Nanti kalau misalnya kamu pagi atau hari biasa nanti ya udah deh. Sudah, kalau kok jangan. Jahat banget suaminya nih. Pengen iniin istrinya terus. Kenapa ya kayak gitu ya? Kenapa ya? Makanya gak kayak gini. Enak banget. Makanya nikah deh. Oke guys. Sayang. Apalagi? Aku pengen ini,
aku lapar kan kalau habis berenang lapar ya. Biasanya kalau kecil tuh dulu aku nih habis berenang makan kentang. Tapi aku lagi enggak pengen kentang. Terus sebenarnya kalau lagi kayak berenang sehujan gini enak makan mie instan kuah gitu. Tapi terus setiap hari mau mie instan. Tapi ya udah enggak, ya udah aku sekarang pengen ini aja rujak mangga. Tapi mangganya aku enggak mau asam, harus manis tapi enggak mau lembek. Ngerti enggak? Jadi manis tapi dia enggak lembek. Bukan yang warna. Sayang, yang bonyok nggak bonyok? Aku pengen. Terus, aku ngidam. Pirnya yang rasa anggur? Nggak ada pir, aku cuma nunggu. Sayang, aku cuma pengen mangga, tapi mangga muda, tapi bukan yang asam. Kan ada kan, mangga muda yang nggak asam, kemana? Mangga muda tapi yang nggak tua. Yang nggak tua juga nggak muda. Enggak, ya jadi tua muda sama aja, sama-sama. Ayo sayang bangun, ayo beliin ya. Makasih ya suami terbaik ini.